ثم إلى روحي سيجر بالزمان محمد محمد نبي فقر الشتن ثم إلى روحي سيشيهنا جيني قدي وشيهنا قلونا شيد وشيهنا شامان وشيهنا أبتن بقين ولي جميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilhadillah tariqil mustaqim wa rahmatullahi wa barakatuhu ala sayyidis syariah wa tariqah wal haqiqah wal maghfiratin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, bismillah, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asy-syari'atu aqwali wa tariqatu amali wal haqiqatu ruhi wal maghfiratu sirri. Allahumma antal haqq anjil haqq Muhammadin bil haqq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayya lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Qolal musannif rahimahullah nafa'na bi ulumihi bidaraini, amin. Bapak, Ibu, jamaah majlis Ad-Din Nur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada kali ini berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita terkumpul kaina di surganya Allah beserta Rasulullah. Itu janiat kita, berkumpul kita di majlis, mudah-mudahan terkumpul di surganya Allah beserta Rasulullah. Nya kata kawan meninggal Rasulullah, karena Rasulullah pemimpin seluruh umat, seluruh nabi, bahkan seluruh dunia nang gaib maupun dunia nang jahir, itu Rasulullah ampun pimpinan. Nah, jadi niat kita di majlis ini sebetulnya aja niat mudahan tak kumpul di majlis, tak kumpul di surganya Allah beserta Rasulullah. Itu janian. Bapak, Ibu, hadirin jamaah majlis yang dimuliakan Allah, insya Allah Pak Bu kita membicarakan malam ini rukun Islam. Nah, jadi adapun rukun Islam itu ada 5 perkara. Nah, nang ulun bahas nih, kan ada pun rukun Islam itu ada 5 perkara. Pertama, syahadat, syahadatnya berperkara. Nang kedua, sembahyang, sembahyangnya berperkara. Kan ada 5 perkara loh tadi. Nah, nyaman lah pak bu orang nang berperkara. Nyaman gak ada orang nang berperkara? Ada nyaman kalau orang nang berperkara. Nang kita cari itu jangan nang berperkara. Minta halal, minta rida, biar kita berhikmat. Sembahyang yang salah pun kata, cuma berperkara. Kayak kita nih jilai orang biasa berperkara, awan polisi atau aparat ada harapan manang kita, han berperkara, nyaman lah berperkara. Nah, itu nak ulung jaga nih. Nah, makanya kalau kita di syariat bagus, makanya syariat dengan hakikat atau fikih dengan tasawuf kebue inya seimbang. Bila ada seimbang, umpama sepeda motor itu dengan ban belakang dengan ban muka seimbang. Makanya ada syariat, ada hakikat, ada fikih, ada tasawuf. Nah, bilanya orang menguasai keduanya, lalu ada mau menyalahkan orang. Punya jalan sini kawan, jalan sininya kawan. Nah, amunnya sabuting aja bisa jalan. Lalu bisa kurang banyak bisa jalankan jalan fikih, jalan tauhid, jalan tasawuf, atau jalan kita ini jalan syariat, jalan tarikat, jalan hakikat, jalan ma'rifat. Lalu sempurna ilmu orang. Bila ilmunya sempurna, cilai diam. Kan nyaman kalau ayo baca aja. Yang di barukunan ada pun rukun Islam itu ada 5 perkara. Nyaman gak ada orang berperkara? Orang bertakun dulu, nyaman gak ada berperkara? Yang dua lagi bini aja berperkara, ya apa rasanya? Nah, ini berperkara apalagi ini urusan perkaranya dengan Tuhan. Menawan Tuhan, salah berperkara, beri supan, menawan Tuhan berperkara. Nah, nyaman aja nih kita nih,
Ayo jagain parokonan tuh buka aja. Ada kita ulang sekolah jabari. Adapun rukun Islam ada lima perkara. Nah, pertama syahadat, berarti syahadatnya berperkara. Maka bila syahadat berperkara, sembahyangnya pun berperkara. Nah, sembahyangnya pun berperkara. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi yang kita kupas nanti insya Allah membicarakan tentang ashadu atau syahadat. Nah, insya Allah nyaman aja. Insya Allah kawajib yang memahami. Ya, silakan jangan disamakan tasawuf dengan fikih. Fikih itu pian nyaman dia langsung 5 tambah 5 10 nyaman itu. Tapi kalau tasawuf itu butuh pemikiran sedikit mengetahui jalan. Jadi antara fikih dengan tasawuf itu harus satu atau jar kita tuh asah, karena ada yang dipisah. Namanggar akan fikih itu jilai tasawuf. Fikih itu pintarai mengatakan ilmu kan ya. Fikih itu umpama jasad. Kawalah jasad bergerak mengkaraja ruh. Nah, ruh itulah yang dinamakan tasawuf. Kawalah selakin meninggal tasawuf, kata kawalah. Kawalah tim meninggal fikih, kata kawalah. Nah, mempian meninggal salah satunya lalu berperkara. Contoh, ini nyaman. Kalau pian ikhwan kekanakan baca syair karena ada ruh. Nah, ruh itulah tasawuf tadi. Nah, biar kita harap baca kita syair. Mengkaraja ruh, kawalah baca. Kau ada? Nah, bibinian pulang misalnya di jurannya sekian juta, amun rohnya kada tak? Wani lah 2 juta lagi. 2 juta aja. Nah, kada roh. Nah, gara-gara roh aja kada tak ya? Ayo, kada tak hatinya lagi. Nah, mata ada orang melihat, untung kata Allah panggil. Nah, roh itulah yang dikatakan hakikat. Atau disebut ilmu tasawuf. Nah, jadi fikih itu pelaksanaan zahir, tasawuf itu pelaksanaan batin. Nah, batin kan memang pada mulu zahir kan? Jelas batin. Kenapa? Pian contoh, dikala pian mengarang surat kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat, kepada mulu memang di dalam, kalau dahulu. Memang di dalam, kalau nah itulah yang dikatakan hakikat. Nah, hakikat pada mulu. Nah, hakikat pada mulu. Bapak Ibu jamaah majlis yang dimuliakan Allah, maka sudah aja dijelaskan oleh Rasulullah bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, 2 sembahyang, nomor 3 puasa, nomor 4 ya Allah ya Rasulullah, nomor 3 puasa, nomor 4 zakat, nomor 5 naik haji. Nah, kalau orang haladiyunya 6. Nang kalima naik haji nang ka 6 bulik. Coba kan gak ada bulik kayak haji di kiri gak ada bulik. Buliknya bulik loh dia. Nah, ya bukan menambahi rukun gak ada di orang halal di yuk kisah. Bakar asan luar gini nak kok ini 6. Jernang bini 5. Kan nang salahnya juga. Jernang laki nang ka 6 bulik. Jernang aja, coba kan gak ada bulik. Bukan menambahi rukun lain, kisah aja. Kisah. Dan ya Allah ya Rasulullah. Jadi Pak Bu minta halal minta rida, maka sudah kita tahu berataan. Lagi ke anak-anak sudah tahunya rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji. Nah, pertama kita ambil nanti bicara tentang ashadu atau syahadat. Minta halal minta rida. Kenapa kita nang kita ini kada dicari ilmunya tentang kesempurnaan syahadat. Minta maaf pun dia minta maaf pun bicara syahadat. Karena syahadat ini ujar kita penguat pondasi dasar menguatkan salat, puasa, zakat, haji. Orang masuk Islam punya kada bersyahadat, haji napanya sembahyang. Nah, syahadat inilah fondasinya. Bahasa kita nama watakan pian sembahyang syahadat, pian menguatakan pian puasa syahadat, menguatakan pian zakat syahadat, menguatakan pian haji syahadat. Coba kan tadi bersyahadat. Nah, jujur aja nih minta maaf. Saya jujur jelek paham aja. Cuma ilmu hakikat, kalau ilmu tasawuf jangan ditakunakan kawan gak ada ahlinya. Misalnya kita bisa tasawuf, dikisahkan ahli fikih jelas bertentangan. Nah,
lakonakan ujar Nabi, jangan kau katakan ilmu itu kecuali kepada yang ahlinya. Bilainya fikih, betakun ka guru fikih. Bilainya tasawuf, betakun ka guru tasawuf. Amun pian belajar fikih, betakun ka tasawuf, luput. Orang tasawuf mah betakun ka fikih, luput pulang. Lihat keadaan, kita sesuaikanlah antara baut dengan mur. Muyakah dengan ubing gitu nah. Ayo je. Nah bujur haja Pak Bu, kalau secara syariatnya kita ini dah sanak beratane hari-hari bahasa hadiat pujarbian ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, itu bacaan syahadat. Minta maaf nak, itu bacaan syahadat. Naik saksi aku tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu kekasih Allah atau utusan Allah, itu arti syahadat. Nah, ulun takunaan nang syahadat sebenarnya nang mana? Ayo itu asyhadu alla ilaha illallah, bacaan itu bacaan bacaan syahadat, itu bacaan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, itu arti syahadat. Lasanak beratane, jangan sampai bertahan di situ aja. Membertahan di situ ungkai orang kalau menyalahkan orang. Nah, itu bacaan baca dia pian syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu bacaan syahadat. Mbah kayak apa syahadat yang sebenarnya menurut hakikat? Minta halal, minta rita. Yang diajarkan oleh Rasulullah 13 tahun 6 bulan 23 hari tentang pengakuan, tentang saksi, tentang syahadat kepada Allah. Nah, syahadat itu bahasa kita bukti atau saksi, itu arti syahadat. Syahadat itu dasana beratane, bahasa kitanya bukti atau saksi. Namanya saksikan, awal nang disaksikan berhadapan. Nah, lu bertakun yang bersaksi awal Tuhan lu kayak apa? Saksi dengan menyaksikan berhadapan gak ada? Entah maaf nih. Nah, yuk, mau menyaksikan, disaksikannya orangnya kan ada, berarti palsu. Entah maaf. Nah, yuk, syahadat kecilai bahasa kita saksi, bukti. Nah, mana garang syahadat Allah atau bukti adanya Allah? Kada usah lain yang mencari nang syahadat atau bukti Allah Ta'ala. Tadi kada usah lain wujud diri pian ni nah. Ini awak pian ni je, awak ni nah. Awak ni nah, awak ni nah. Wujud kenyataan Allah. Bahasa Arab, kalau bahasa kita awak pian ni nah. Saksi adanya Allah, bukti adanya Allah. Ini awak ni nah, bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah. Minta maaf di muka ulun taras kata kena paru di sahadat ni paru jangan tahu asyhadu alla ilaha illallah bacaan naik saksi aku artinya ini kan bacaan dan jadi bacaan dapat nang kada dibaca dapat itu nurun maksud itu nurun maksud jangan sabuting aja beisi nah, karena kita kalau sabuting aja beisi lalu bertahan di ilmu kalau orang bertahan di ilmu sombong ilmu maka sombong maka ilmu tahu makin berilmu, makin kada merasa bisa apa-apa. Itu orang nang berilmu. Ayo. Nah, jadi nangaran syahadat Allah Ta'ala itu dasanak barataane atau bukti adanya Allah kada usah jauh-jauh. Kalau kita ditauhidkan, bukti adanya Allah ini alam. Ya kada nih, itu kada salah jujur. Cuma kita memahamnya alam batin. Jadi bukti adanya Allah itu kada usah lain-lain yang mencari wujud diri pian. Nah ada ini nah wujud kenyataan Allah, saksi adanya Allah, bukti adanya Allah. Nah ini karena bukti adanya Allah, ini minta maaf. Kita bukan mengaku Allah kada, sekali lagi kita bukan mengaku Allah kada, tetapi membenarkan saja kita ini menyatakan bahwa wujud diri ini nah hakikatnya kenyataan Allah. Sesuai dalil tajalliyatullah fil majahir, maka Allah menyatakan nyatanya buktinya pada sekalian yang ada. Nah, yang ada dunia berarti ini
buktinya kan tujuh lapis langit dan bumi, bukti adanya Allah. Kita harus dah bukti adanya Allah. Kan nyaman, nyaman kalau tuh pian nang mentahu baca akhirnya salah kah ada. Makanya kita menyempurnakan perkara syahadat. Mau kita langsung sandahian ada salah juga. Maka sah. Pian syahadat itu sambayan peringat syahadat syahadat jelas kada sah. Kan sambayan kalau waktu pian batunjuk tuh kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tak tinggal syahadat. Kan kada pas kalau mau kita harus menyempurnakan bukan nang kada buruk kada pas kada cuma nang nang pas dipasakan ulang nah itu nang ulun maksud. Itu nang ulun maksud. Dan jadi kita ini jangan salah paham pian kita bukan mengaku Allah. Jangan kan mengaku Allah mengaku irti jadi sari diulang. Sari irti ya lah berarti mengaku irti kan sudah diulang apalagi mengaku Allah. Ini kadang-kadang iso, ini iso aja. Orang belajar makrifat di padahal mengaku Allah. Berarti orang itu kada tahu, ini kada tahu. Yang dilawani orang kada tahu. Ini kada tahu. Ini tahu ampi ya. Nah, jadi kita ini mematahkan nang kita ini nilai bukti adanya Allah. Awak ini nasi hukuman, bukti adanya Allah. Ramai saja konsipin kada bangali, kada nang behimat menjadi behimat kan sempurna loh terhadap pian nih nang dibaca pian tahu artinya pian tahu bukti nang ada pian tahu ada nyaman lah ya Allah ulun nang sana kayak minggu tadi kematian ipar kan ipar ulun tuh kada saya belajar masalah tasawuf itu kada saya belajar tapi mendukung kada belajar ini kan orang bujangan kada belajar tapi mendukung. Waktu dibawa dari rumah sakit ke Palundu, orang salawat sampai ke rumah, ibu gue bayi nang salawat kiri dari kawah di lulun awak putih kuning awak. Di kalangan anak hujan kada, panas kada, mambun hari kada menangis hari. Buktinya karena kita ini sangat beratannya wujud bukti adanya Allah, saksi adanya Allah. Ulun mandi aja kada di rumah, diambil ulun bukti akan. Bukulun bukti akan mengalami wujud saksi bukti adanya Allah nih. Kawadin dun orangnya kau tangan aja dia mengarikup nah. Aturannya orang mati ngarikup kan? Hanya ngarikup nah. Nangaran bujangan aja kan mendulang. Mana ada kawasan bayang bayi-bayi mat kan ada kan yang bayang aja orangnya. Lalu di kiam ini nyaman benar lah di kiam. Hati-hati nampak yang bayang di kiam taras. Ya bisa aja menyambahyang, menyambah orang karena sembahyang gibah loh pokoknya. Nah makanya kira kita contohnya contohnya jelas nggak perlu ulun gak ada penyambahyang haji penyambahyang pun jadi haji yang itu ada penyambahyang jadi pahala haji tak ulun ada dalilnya bila memang gibah orang tak kasih orang pahalanya hati-hati itu nang penyambahyang hati-hati nang pengulir begini hati-hati dan pengulir orang nyambat orang pula kira ini ulun minta maaf. Pian sambahyang lima kali sehari nang wajib, belum nang sunat, belum nang macam-macam lah. Di kala mati, pian latihan ni lima kali sehari latihan. Allahu Akbar, latihan ni di kala mati kalas haginak. Jadi orang datang gunanya latihan pian tu nah. Karena pian merasa pian nang sambahyang, sambahyang sebenarnya roh nang sambahyang. Kita buktikan melalui nabi. Bila orang tu kada baru, terus sambahyang. Kalau kada sambahyang. Kalau kerja, nah jadi nang sambahyang pun dah sanak barat tanai roh nang manjalan akan jasad. Kita jangan salah paham nih. Itu sebenar-benar sambahyang. Umat biarlah rajin sambahyang. Pas rohnya meninggal lah yang kita kalau lagi sambahyang. Nah berarti nang sambahyang nang beramal beribadah tadi si roh roh itu sifat hayatnya Allah. Kudrat, irada, ilmu, dan lain-lain tidak berguna kecuali adanya hayat. Mungkin ada hayat kayak pohon pintarnya manusia. Mungkin ada hayat. Ayo. Pian bisa tidak mutur hayat ke dadah. Nih, kalau yang menunggang lagi. Kalau yang menunggang bukahan dia orang gile. Nah, berarti kuncinya di hayat. Jadi kayak apa aja harap manusia. Mungkin ada hayatnya. Nah, kembali kita.
Kan jadi Pak Bu, sekali lagi kita ini bukan mengaku Allah tetapi membenarkan aja, kita ini membenarkan, menyatakan bahwa adanya diri kita ini hakikatnya kenyataan Allah. Nah makanya Allah tuh menyatakan nyatanya pada sekalian nampak. Nampak. Allah tuh Pakku menampakkan wujudnya, ujar bahasa kita menampakkan adanya sidin nampak nyata kadiri manusia. Manusia kalau melihat sifat siapa? Manusia kalau berjalan kudrat siapa? Manusia nang kawasan bahayang kayat siapa? Ya Allah, makanya Pak Bu, Allah tuh menampakkan kenyataannya, nampak nyata kadiri manusia, bersifat sebagai manusia. Ingat, bukan manusia Allah Ta'ala ada, tetapi manusia inilah kenyataan bukti adanya Allah. Dan apabila ini, nah wujudnya adanya bukti adanya Allah, saksi adanya Allah, syahadat, ngerti itu nang arti syahadat, tadi syahadat sebenarnya syahadat. Ya dia. Maka aja nih, ini belajar apa hari? Sifat 20. Kalau sifat 20 bahari dulu wujud artinya ada, itu namanya mustahil kada ada satu wujud, cuma kita kelambatan memaham. Nah, gimana kayak jalan lewat ulun ini kan perlu supaya mudah paham. Allah wajib bersifat wujud. Artinya Allah itu wajib bersifat ada. Berarti nang ada ni si wujud. Karena nang wujud tadi sifatnya Allah. Kita kata tak. Gimana nang ada ni kan? Nang ada ni saksi bukti adanya Allah. Selesai. Kata ngalik. Itu ngalik. Sahabat berapun. Nang ada ni saksi bukti adanya Allah. Ya paling supaya mudah paham ni. Bilang habis mah mahamakan sudah. Mahamakan ya contoh lagi nih. Contohnya sudah supaya mudah paham. Biar kan menanam biji kacang kah? Biji apa kah? Biji apa nanya kan biji? Biji kacang jelas. Iya. Biar jelas biji itu nak tanam. Imbah ditanam berakar, berbatang, berdaun dan lain-lain. Kalau biar mencari biji itu lagi, kalau kada mencari biji, jelas kata kawan kalau, tapi kenyataan biji iya pohon. Nah saksi adanya biji tadi iya pohon. Mungkin anak kada ngalih juga sama kita nih, nah mama abah kada ada, tapi ini saksi mama abah. Saksi mama abah. Supaya mudah paham aja nih ya, paling supaya pada paham nih. Nah, makanya kita nih kan dari gimana mama abah kada ada biji, tapi kita inilah saksi adanya mama abah. Nah, saksi ya membuktikan anna ashadu ini ashadu. Minta maaf. Inya dang sanak beratana mun dirinciakan ulun kada sanggup kasihan anak kan munnya kada memahami na ashadu itu kan kalau diartiakan naik saksi aku berdasarkan keterangan si Saman Al-Madani tentang syahadat atau saksi. Ini kan keterangan si Saman Al-Madani tentang syahadat atau saksi yang dimaksud nang ashadu tenan naik saksi aku tuh kan ada alif. Nah, nang dimaksud alifnya tuh Pak Bu alif Allah. Jangannya bahasa Arab alif nang ashadu tuh nang alif Allah, alifnya Allah. Mun panyaksian kita, nah ini panyaksian kita nih waktu. Mun banyak siang kita jauh terbatas waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, waktu nikah, pian bersaksi nih. Kalau itu banyak siang kita, ya kan? Pian bersaksi itu nanti waktu sembahyang, subuh bisa, maghrib bisa, dan lain-lain sembahyang. Atau waktu pian ajar, ada kesadaran ada bersaksi jalan nah. Terbatas penyaksiannya. Tapi kalau sudah penyaksian pengakuan tentang alif Allah atau penyaksian ketuhanan kada bambihan, orang tahunya bersahadat kada bambihan. Kenapa jadi kada bambihan? Jadi batang tubuh sudah jadi awak.
Jadi jelasnya jilai batang bubunang ada nina bukti adanya Allah, saksi adanya Allah. Jadi sudah, kalau jilai minta maaf. Pian dapati nang waktu dahulu bacaan syahadat tahu arti syahadat tahu syahadat nang ada dibaca tahu awak pian seikuman mena syahadat artinya saksi bukti adanya Allah lain mengaku Allah lain buktinya aja bukti adanya Allah yang salah paham jangan salah paham kita yang kayak jadi dari memar dari bentungan itu ini perkara makrifat prajaya kita berbelasan pada awal awas anu nyatanya grup nang batu tuhan tanya mana mas jadi ya, jangan anak kasar anak kan paham juga nya ya semua kalangan menjangkau jadi naik kamu tuh anak kan nena syahadat asyhadu an la ilaha illallah bacaan syahadat wa asyhadu an bacaan syahadat jadi orang bahari asyhadu an la ilaha illallah syahadat Allah taala wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat nabi muhammad syahadat kita mana ini awak kita, ini lah syahadat kita, seikuman ini syahadat saksi bukti adanya Allah, bukan mengaku Allah. Wih, pian orang makrifat sambahyangnya gini nyaman benar. Pun betapun, amun pian kada mengaji di makrifat salah hati pikir, kada. Cuma cak hanya kebanyakan pahala banyak di makrifat. Contoh, pian mulut lanjut, ulang nak usali, fardal isya atau Allah. Pian di kalam mengangkat Allah Akbar itu kenapa? Nah, kurang waktu menating tangan kan nih, sini 18, sini 81 menjadi 99. Allah Akbar dan 100 dalamnya orang enggak ada belajar sama mana tahu di situ. Kada tahu di situ. Lalu buat jangan senang mencari pahala lalu bertambah pahala. Hanya mandor tambah pahala. Mun kita ilmunya syariat saja lalu umpama pahala itu selalu persennya cuma syariat tarikat hakikat makrifat jelas 100% ini bro nak mencari orang mencari pahala ya Allah bapak ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah kita tahu diri kita ini kan ini minta maaf lagi belum belajar tasawuf kita tahu diri kita ini ada apa nih ada. Nah, sedangkan sebenarnya kita ini Pak Abu tidak boleh ada. Wah, kayak apa aja? Kita cuma diadakan. Nah, ujur artinya ada. Mustahil tiada. Wajib Allah Ta'ala ada. Lawannya kita ada. Nah, sudah dipadahkannya nih. Buka kita parangan datu palantaya. Buka datu sanggul. Datu mampian jarah-jarah itu kita kitab sijil. Namun kita belajar di Darussalam di Pamangkih kada datang guru melajari naga itu bubun bahari pang di Darussalam kan mulai madrasah 6 tahun apalagi sanawiyah 3 tahun 12 tahun di Darussalam mereka guru melajari naga itu nah di kalau ulun buka musafah dengan bahasa kumpul lalu dilajari sidin masalah tentang Nur Muhammad tua dikutuk sidin tua dikutuk jadi pangku kita keterangannya kita tahu diri kita ini kan dahulu nih diri kita ini kan ada kok ada salah orang apa pendapat maka itu tapi hakikat sebenarnya kita ini tidak boleh ada tidak boleh ada kita cuma diadakan karena wujud artinya ada mustahil kada ada wajib bagi Allah Ta'ala ada lawannya kita kada ada kenapa merasa ada ayo nah, merasa ada nah alih sebenarnya jelas nang ada nang acungkungan nih kita barataan nih saksi adanya Allah itu ya saksi adanya Allah kan Allah itu jelas hendak terjeli Allah hendak menampakkan bahwa si jin itu ada lalu diciptakannya insan nah jadi insan inilah manusia inilah bukti adanya Allah bukan manusia bukan insan Allah Ta'ala ada tetapi manusia inilah kenyataan wujud Allah apabila nang ada ini nah awak pian ini nah kenyataan Allah berarti kira nang ada ni saksi adanya Allah bukti adanya Allah kalau pian nyaman bahasa hadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
sampurna sahadat pian amun pian tahunan asyhadu an la ilaha illallah bacaan syahadat, asyhadu anna Muhammad rasulullah bacaan syahadat, naik saksi aku tiada Tuhan selain Allah artik syahadat. Sama artian awan buan tika ruginya bang orang tua sama awan tika kayak itu bang pada tuan behari belajari bejana makanya tingkatkan jangan bertunggal sama tinggi jadi si ilmu menyakit nyaman lagi orang banyak mungkin paham di sini tidak boleh buktiakan aja karena terlagi dia nang minta mati nang patahnya anu pernangkir itu kada dah. Nah misalnya contoh harta pian berapa tuh kada dihitung ada hitungan yang itu lagi ya nah kada dihitung kita merasa kada dah. Nah ada ini nah diri pian nih nah ada ini kenyataan bukti saksi adanya Allah itu ya jadi pian pertama syahadat nang dibaca tahu nang kada dibaca tahu. Nah, musyah takuan ni orang mana sahaja tikam, jangan terangkan lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu sahaja Allah Taala. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah sahaja rasul. Jadi sahaja kita awak dibaca lah awak ni lagi. Ah, seikungan bukti adanya Allah. Lalu nyaman. Jadi nang tasirat dapat, nang tasurat dapat, nang tasirat dapat sempurna ada. Nah, jadi menyempurnakan jahir dan batin bacaan nang ada dibaca pun pian tahu contoh niat dibaca kan lapas niat jangan baca itu arti niat di dalam kira-kira luar kan lapas niat itu lain itu lapas niat ngelamnya sama orang nang syahadatnya syahadat atau syahadat berakun nang syahadat berakun itu cilai asyhadu an la ilaha illallah ruhku wa asyhadu anna Muhammad rasulullah jasadku ada mau buruk cilai orang kibur maka orangnya pengumir sambil yang ya kok ada buruknya dikubur nang rajin jadi buruk nah nang sakitnya deh kurun membuktiakan ada yang bisa pulang rajin ada yang bisa pulang nang kada rajin sekalian nang rajin kan tujuh menyambut orang nang kada rajin gibatnya nih nah ini merasa alim Rasulullah kok cilai adalah kada alim ada dan malah lebih itu kada la haula wala quwata illa billah karena ilmu sidin sempurna nyenang alang-alang, nyenang alih itu aja, nah ingat itu kita ulun minta halal, minta lidah karena perkara pakai pasti kada perlu lawas perlu, perlunya pian kau memahami perlu paham nah perlu paham nang syahadat tidak lucu untuk akan pian pemahamannya pupus nang syahadat